Alhamdulillah. Dan segala alladhi anzala al-Qur'an wa arsala rasulahu bidinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan semua sahabat-sahabat hadirin jamaah majelis ilmu pada pagi hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus para sahabat-sahabat yang dikafirkan yang menemani saya. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa silaturahim dengan antum semua, dengan bapak-bapak semua, abang-abang semua. Dan semoga dengan silaturahim ini yang pertama umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, diperbanyak rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah saya iri, saya iri karena abang-abang ini dalam posisi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah itu lebih gembira menerima seorang hamba yang datang kepadanya dengan segala kesalahan, seperti gembiranya seseorang yang menemukan untanya yang hilang. Jadi kalau kita punya sapi, punya kuda, punya kambing atau punya hewan kesayangan yang hilang, kita pasti sedih. Dan kita akan gembira sekali ketika kita menemukannya setelah sekian hari mencari-carinya. Nah, Allah jauh lebih gembira menerima datangnya kita dengan segala pengakuan salah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya abang-abang yang berada saat ini semuanya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam sebelum diangkat menjadi orang kaya oleh Allah, menjadi bendahara, menjadi nabi dan rasul, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penjara. Jadi belum tentu orang yang dipenjara itu hina, belum tentu orang yang dipenjara itu jelek, belum tentu orang yang dipenjara itu adalah orang-orang yang buruk. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menaikkan derajatnya, ingin menaikkan makom kedudukannya, ingin menaikkan semuanya melalui satu ujian. Dalam istilah psikologi disebut pumping power, seperti pel. Kalau diinjak ke bawah, makin diinjak, pegasnya bakal begitu lepasnya bakal terbang lebih tinggi dari apa yang disangka oleh orang lain. Oleh karena itu, subhanallah, hati saya gembira ketika masuk tadi, subhanallah, saya ketemu orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang bisa jadi di antara semua abang-abang ini ada kekasih-kekasih Allah yang kita tidak pernah tahu siapa di antara kita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa jadi tangisnya di malam hari menggetarkan arsy, doa-doa abang karena rindu kepada keluarga, rindu kepada anak, rindu kepada masa depan, rindu kepada kebaikan. Tetesan-tetesan air mata itu justru yang menggoncangkan aras, yang mendatangkan ribuan malaikat untuk membersamai kita. Kita tidak tahu keikhlasan abang membaca surat Al-Quran ayat demi ayat karena rasa rindu, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin rasanya menjadi orang-orang yang bisa berbakti kepada Allah dengan tulus, dengan ikhlas, menjadi orang yang bermanfaat, menyesali masa-masa lalu kita. Maka itu adalah jalan kita untuk mendapatkan derajat dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menceritakan sedikit sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar namanya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi.
Kitab ini namanya kitab At-Tawwabin atau kumpulan orang-orang yang bertobat. Semua yang diceritakan ini adalah orang-orang yang tadinya tidak baik, setelah dia bertobat dia menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang utama, menjadi orang-orang yang sangat luar biasa pemimpin di kaumnya, menjadi ulama, bahkan menjadi orang-orang yang memiliki karomah-karomah yang tidak bisa didapatkan oleh orang-orang yang tadinya baik-baik saja. Yang pertama adalah kisah Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad ini adalah seorang perampok, seorang begal. Kerjaannya hari-hari merampok, begal, tapi tidak membunuh, cuma merampok, membegal saja. Suatu hari dia naik ke loteng seseorang ingin merampok rumah tersebut, dan ada anak perempuan dari yang punya rumah ngomong sama ayahnya, "Ayah, kuncilah pintu dan jendela supaya Fudail bin Iyad tidak masuk ke rumah kita, karena dia adalah perampok yang ulung, begal yang andal, maling yang luar biasa. Kuncilah." Hidayah Allah datang pada saat itu di hatinya Fudail bin Iyad. Masya Allah, betapa buruknya aku ternyata, ditakuti oleh semua orang. Akhirnya gemetar badannya, berkeringat dingin karena takut akan dosanya, tiba-tiba takut akan dosanya. Kemudian dia lari ke hutan, bersembunyi di sebuah pondok-pondok di hutan. Tidak lama, rombongan kafilah-kafilah dagang berkata, "Kita istirahat dulu di pondok ini, karena nanti kalau kita lanjutkan, kita dibegal oleh Fudail bin Iyad." Kemudian Fudail bin Iyad merasa, ternyata dosaku sudah tersebar di seluruh dunia. Betapa malunya, betapa tidak bisa aku kemana-mana kecuali orang kenal aku sebagai seorang pendosa. Akhirnya dia bersembunyi di bawah kolong rumah itu dan menangis. Sejak saat itu hari-harinya diisi dengan tobat, hari-harinya diisi dengan tangisan kepada Allah, hari-harinya diisi dengan ibadah, hari-harinya diisi dengan kebaikan. Apa yang terjadi? Allah angkat derajatnya justru menjadi pemimpin para ulama. Justru diangkat derajatnya menjadi orang yang diberikan Allah ilmu, diberikan Allah hikmah, diberikan Allah kedudukan, sampai semuanya yang masa lalunya sudah tidak diingat oleh orang lain lagi. Tidak ada yang tidak kenal dengan ulama yang satu ini, Syekh Fudail bin Iyad, sangat masyhur, yang tadinya adalah seorang pembantu. Malik bin Dinar, kisah yang kedua. Malik bin Dinar adalah seorang pemabok, bukan lafai, ya, mabok aja, tapi tetap sholat walau mabok. Dan dia tidak tahu anaknya meninggal, saking senangnya dia dengan mabok. Mabok aja kerjaannya, anaknya meninggal, kok dia gak tahu. Anaknya meninggal, dia gak tahu. Suatu hari dia bermimpi. Dalam mimpinya, dia masuk ke dalam api neraka. Bukan api neraka, jalan menuju api neraka. Dia berlari. Saat dia berlari itu dia dikejar oleh ular yang sangat besar yang ingin memakannya. Tiba-tiba ketika mau dimakan, ada kakek-kakek tua pakai tongkat memukul kepala ular itu. Nah, tapi ular itu tidak mati, dikejarnya lagi. Malik bin Dinar dipukul lagi, tidak mati lagi. Begitu yang terakhir sudah menjelang di bibir jurang neraka, ular itu akan memakan. Tiba-tiba ada anak kecil yang memukul ular itu dan mati. Lalu Malik bin Dinar berkata, wahai anak kecil, siapa engkau? Si anak itu berkata, aku adalah anakmu yang meninggal saat bayi. Gimana kau tidak tahu karena kau asyik dengan mabokmu? Lalu siapa orang tua itu? Orang tua itu adalah amal kebaikanmu yang digambarkan sedemikian tua rentahnya sehingga tidak bisa menolongmu. Maka menangislah Malik bin Dinar, bangun dari tidur. Dia pecahkan semua botol-botol minuman. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Karomahnya tampak di mana-mana, kemuliaannya tampak di mana-mana. Wahai saudaraku, sungguh beruntunglah orang-orang yang memiliki azam yang kuat ini menjadi kekasih Allah setelah Allah uji dengan banyak cobaan, banyak ujian dan banyak masalah-masalah yang menimpa. Tidak ada satu pun di antara manusia yang ingin menjadi orang jahat. Tidak ada satu pun di antara kita yang ingin mendekat di tempat itu. Tidak ada satu pun di antara kita yang ingin berpisah dengan anak dan istri. Tidak ada satu pun di antara kita yang ingin terpisah dari masyarakat di mana udara bebas kita bisa hidup. Tapi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala di mana kita ditata, diminta, disuruh oleh Allah untuk membaca, wahai hamba-Ku,
ini baru penjara dunia. Bagaimana kalau kau tidak kembali kepadaku? Kau kukur di penjara akhirat yang abadan-abadan. Kalau di tempat ini kau masih ada waktu 1, 2, 3, 4 tahun, tapi di akhirat nanti tidak ada kesempatan bagimu untuk kembali kepadaku. Raja billah, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, teman-temanku, apa kabarmu semua? Saya, Ustaz Fahmi, Ustaz Rudini, Ustaz Asri, di luar sana juga sama mengerjakan dosa. Mungkin dosanya saja yang berbeda. Kami masih sering punya syahwat. Kalau melihat perempuan cantik masih punya keinginan memiliki. Kalau melihat mobil mewah masih ingin memiliki. Melihat rumah bagus masih ingin memiliki. Dan itu juga manusia, manusia sangat manusia. Kami sekali lagi, oh itu juga bagian dari dosa-dosa kami. Artinya kita di luar maupun di dalam sama-sama potensi berbuat dosa. Tapi apakah akan telah menembus dengan kafarat dan dibersihkan oleh Allah seluruh dosa-dosa itu? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kalau Allah sudah mengampuni dosa seseorang, maka semuanya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah akan keluar seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa, tanpa salah, tanpa masalah, karena sudah ditebus? Maka ketika kita mendapatkan kesempatan, ambil kesempatan itu untuk menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, betapa indahnya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmatnya ketika kita menjadi ayah dari anak-anak kita. Saya orang Palembang masih muda. Dulu waktu saya masih selama di Palembang masih muda, masih umur 20 tahun. Saya pernah ceramah yang di depan rumahnya itu ternyata kepala geng, kepala preman terbesar di kampung situ. Tidak ada yang tidak takut dengan dia. Saya ceramah, habis ceramah saya dipanggil. Saya pikir dia tersinggung dengan ceramah saya. Dia nangis. Ustaz, doakan, saya punya anak perempuan, dia dulu. Doakan anak saya bisa jadi orang baik. Cukup lama.